Halo, saya Myla Feza, saya violinist, baru latihan pertama kali di sini. Saya senang sekali bisa latihan di studio ini, karena dari dulu saya berpikir bahwa kenapa studio itu lebih seperti penjara ketimbang sebagai tempat yang bisa mengakomodate untuk seseorang bermusik dengan pikiran-pikiran kreatifnya. Dan saya merasa bahwa studio ini menstimulate musisi untuk bisa berkreasi. Karena saya berpikir kebanyakan studio itu isinya cuma tembok aja, tidak ada dekorasi, tidak ada hal-hal yang membuat musisinya nyaman untuk bekerja. Dan saya merasa saya nyaman untuk bisa bekerja di music studio ini.